Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel Pusat Produksi Laras dan Senapan SJ. Di video kali ini saya sedikit lebih gembira dari video sebelumnya, teman-teman, karena akhirnya yang tadinya memang baru rencana-rencana dan akhirnya kita sudah sepakat untuk launching atau memperkenalkan produk baru kita, teman-teman. Yaitu bocap monolet full CNC dan popor motif, teman-teman. Nah, seperti itu untuk bagian detail pada senapan ini, teman-teman. Mungkin dalam video tadi sudah teman-teman melihat detailnya seperti apa. Hanya di sini saya akan lebih memperjelas lagi mengenai unitnya, teman-teman. Jadi di sini untuk chambernya itu sudah pasti full CNC dari mulai dalaman, luarnya sudah pasti full CNC. Jadi dari semua lekukan atau coakan-coakan di chamber itu semua prosesnya full CNC, teman-teman. Mas, emang yang sebelumnya tidak full CNC? Jadi gini, untuk SJ itu rata-rata semi ya, teman-teman. Hanya walaupun semi itu untuk dari tingkat presisi, kerapihan, kehalusan, serta konstruksi lainnya itu sangat enak, teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini sudah berdiri mau menginjak 25 tahun hampir jarang soal komplain mengenai konstruksi, apalagi akurasi, teman-teman, seperti itu. Nah, unit yang saya perkenalkan kali ini memang ini unit memang baru satu-satunya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau nanti, mungkin siapapun yang memiliki atau yang meminang unit ini adalah pemilik pertama dari launchingnya unit SJ ini, teman-teman. Nah, yang membedakan juga dari unit yang full CNC ini, kita menggunakan untuk relnya Picatinny ya, teman-teman. Jadi untuk relnya bukan rel yang untuk tele biasa. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan tele biasa, mungkin nanti bisa mengubah mountingnya pada rel api atau rel yang lebih besarnya, teman-teman, untuk rel Picatinny, seperti itu. Nah, untuk chamber sendiri memang ini full CNC, dan di sebelah bagian kiri juga kita ada bagian cancel kokang, dan di sini juga kita ada logo baru ya, SJ Revolution ya. Sedikitnya dengan harapan produk ini kita memberikan revolusi baru lah bagi teman-teman atau sobat beliler atau pelanggan-pelanggan setia produk SJ. Jadi kita mudah-mudahan dengan launchingnya produk ini memberikan revolusi baru untuk kedepannya, supaya kita juga lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, terutama konstruksi, akurasi, kualitas senapan, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu, nanti saya coba jelaskan untuk di bagian sebelah kanan. Nah, ini baru sebelah kiri. Nah, untuk laras juga ini kita sudah pasti menggunakan laras SJ Super OD13 alur 12, panjangnya yang ini 65 cm, teman-teman. Dan juga memakai serombong OD22. Diapit juga dengan satu buah cincin laras di bagian depan. Ini untuk tabung, kita memakai tabung Taiwan Jenong 500cc, teman-teman. Di sini juga sudah ada dilengkapi regulator. Jadi untuk teman-teman yang misalkan, mas saya bisa nggak itu unitnya dipakai buat hunting? Bisa, soalnya dia juga sudah pakai magazine juga, teman-teman. Mas misalkan bisa nggak dipakai buat lomba? Boleh, teman-teman, karena dia juga sudah dilengkapi regulator, sudah otomatis tingkat kestabilannya dia lebih baik, teman-teman, seperti itu. Itu untuk di bagian sebelah kiri.
Untuk triggernya juga ini sudah pasti ya, karena ini full CNC, jadi dari mulai dalaman, chamber, trigger, dan lain sebagainya itu sudah full CNC. Ini pakai trigger model match dan dilengkapi dengan lock trigger juga ya di sebelah atas triggernya, seperti itu teman-teman. Nah, apalagi sih yang spesial dari unit ini teman-teman? Jadi sudah pasti ini mengenai popornya juga kita spesial untuk teman-teman. Ya, adalah pasti sebagian dari teman-teman yang mengetahui motifnya seperti senapan apa. Ya, mungkin tanpa saya harus jelaskan juga teman-teman sudah tahu seperti yang di luaran sana itu senapan apa, teman-teman. Di sini juga sudah kita beri popor khusus. Jadi dia sudah ada motifnya, sudah ada coraknya, teman-teman. Dan di sini juga sudah ada setelan pipi. Ini popornya juga cukup sangat bagus ya teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan siapapun nanti yang meminang unit ini tidak akan kecewa dengan kualitas dari segi konstruksi, apalagi akurasinya teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk detail sebelah kiri ya. Nah, ini saya coba lihat untuk detail sebelah kanan teman-teman. Nah, sebentar saya coba putar. Nah, saya coba bergeser. Oke, saya coba di sini. Sudah pas. Nah, ini untuk detail di bagian sebelah kanan, teman-teman. Ini untuk side levernya sangat benar-benar. Nah, dia bukan berarti yang sebelumnya kurang enak, hanya ini tanpa kita finishing ulang pun, tanpa kita setting ulang pun ini udah enak. Nah, udah benar-benar halus ya teman-teman. Nah, ini untuk cancelnya. Sini juga udah ada settingan power. Nah, di sini juga sudah ada dilengkapi juga manometernya teman-teman. Jadi kalau rego tuh yang satu pasti untuk tekanan tabung atau tekanan angin, yang satunya lagi untuk output teman-teman, seperti itu. Untuk detail di bagian sebelah kanan. Jadi yang spesialnya chambernya sudah sangat halus, sudah sangat bagus, sudah sangat rapi. Bahannya pasti tetap Duralium seri 7 teman-teman. Modelnya pasti monoled. Nah, seperti ini. Jadi apa sih yang beda? Seperti itu tadi, full CNC. Untuk railnya pakai Picatinny, jadi diameternya lebih besar. Dia sudah pakai popor luminasi atau yang motif teman-teman, seperti ini. Sudah dilengkapi juga settingan pipi. Jadi kadang untuk warna tuh kita nggak bisa menyalahkannya teman-teman. Kadang ada yang suka warna polos kayu alami, kadang ada yang suka warna biru, kadang ada yang suka full color. Jadi untuk warna tuh mungkin tidak bisa didebatkan teman-teman. Hanya kebetulan untuk saat ini kita produksinya yang motif merah. Kebetulan juga memang banyak yang suka dengan motif ini. Jadi kalau misalkan mas popornya kok warnanya gitu mas popornya, jadi ya kembali lagi, kalau misalkan itu bukan hal untuk diperdebatkan teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk warna itu relatif ya, jadi tergantung selera teman-teman masing-masing. Jadi untuk yang ini kita memperkenalkannya seperti itu. Jadi ya sedikit lebih mencolok lah dari yang lainnya. Semisal teman-teman mau ikut kompetisi pun, ya ini sepertinya akan sedikit jadi sorotan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Karena memang dari segi motifnya juga cukup mencolok teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk detailnya di sebelah bagian kanan. Mas, misalkan apakah unit di SJ itu ada garansi? Ada. Jadi dari mulai konstruksi hingga akurasi, semua kita jaminan serta garansi teman-teman. Insya Allah semua unit dari kita itu tidak ada yang mengecewakan. Dari semua bonus pembelian juga kita. Oke, tadi sempat terjerat teman-teman, mohon maaf. Jadi untuk bonus dari kita ada single shoot, magasin, tas, perdam, serta tali sandang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau boleh di WhatsApp
ke nomor WhatsApp kita teman-teman. Dan kebetulan ini unitnya hanya satu, jadi saya tekankan ini unitnya hanya satu karena ini produk launching pertama kita teman-teman. Jadi siapapun nanti pemiliknya, itu saya pastikan pemilik satu-satunya unit SJ yang keluaran ini. Jadi ya agak sedikit flashnya lah, jadi siapapun nanti yang memiliki itu dari semua brand SJ, pemilik pertama untuk unit yang seperti ini teman-teman. Oke, Mas, mengenai harganya, jujur mengenai harganya kita masih cukup bingung teman-teman, karena untuk speknya sudah ya cukup spek up lah gitu. Dari mulai chamber, laras sudah pasti kita yang pilihan dibanding yang produksi massal. Bukan berarti yang produksi massal kurang bagus, tapi teman-teman juga sudah banyak membuktikan bahwa produk kita itu akurasinya ya lebih unggul lah gitu. Apalagi yang laras-laras lebih pilihan lagi teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga untuk popornya popor khusus, regulnya regul, sudah pakai regul, seperti itu teman-teman. Jadi untuk harga ya paling pastinya nanti teman-teman bisa di WhatsApp kita, dan untuk harga gambarnya pasti di atas 5 juta teman-teman, karena sudah speknya spek up seperti itu. Jadi pasti harganya di atas 5 juta. Paling di 5 juta 6 jutaan lah, tapi pasti di atas 5 juta teman-teman. Jadi ya mentoknya paling di 6 jutaan nanti kita lepasnya, seperti itu. Untuk detail harganya boleh teman-teman nanti di WhatsApp saja mengenai unitnya seperti ini. Jadi untuk jangkauan akurasi pun kita garansi di 50 sampai 60 meter teman-teman. Walaupun kita misalkan banyaklah video-video kita banyak yang menanyakan kalau yang target kertas itu kita di 25 meter teman-teman, hanya itu sudah cukup dijadikan acuan untuk ngacak tidaknya, karena semua kualitas brand SJ semua terlahir dari jarak itu teman-teman. Jadi terlahir dari tempat itu, dan saya juga sempat dan saya juga sering membuat video dari tempat itu teman-teman. Jadi untuk unitnya sudah pasti jaminan akurasi. Jadi di 50 sampai 60 meter kita sudah jaminan akurasi teman-teman, seperti itu. Oke, untuk harga sudah, untuk detail unitnya sudah. Jadi bagi teman-teman yang mau, saya tekankan ini hanya satu ya teman-teman. Jadi boleh di WhatsApp saja untuk detailnya, dan mudah-mudahan siapapun nanti pemiliknya bisa membawa keberkahan. Semisal dia memakai untuk lomba, mudah-mudahan ya setidaknya bisa podium teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.